sekian purnama, akhirnya Jerox bikin sesuatu lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda, selain lagunya beda, tapi juga kita karena kita sekarang sedang ada apa ya, dari karya itu melahirkan sebuah kerjasama gitu loh. Saat ini kita sedang bekerjasama dengan Black Tag. Nah, ini adalah brand baru yang akan kolaborasi dengan Jerox. Biar istirahat lah. Iya, model lagunya sendiri, jujur, memang selama kita yang berempat yang main ini nggak akan beda jauh sama Jerox-Jerox yang udah-udah. Cuman ada beberapa eksplorasi yang ditawarkan dari segi sound, menurut gua lebih menuju modern. Dari isian-isian gitar juga mencoba sesuatu yang berbeda. Tapi tetap dengan warnanya Jerox, dengan rasanya Jerox, tapi dengan taste lebih dewasa. Sebenarnya kesulitannya itu adalah di jarak dan waktu. Karena saat ini jujur Jerox itu tinggalnya itu pada mencar-mencar gitu. Gua sendiri paling jauh, gua di Jawa Timur, Wima ada di Bandung, Anton ada di Bogor, dan Iman di Jakarta. Jadi kendalanya itu emang benar-benar cuma di jarak dan waktu. Tapi ya kita bisa menyikapinya tetap dengan berjalan, mereka anak-anak bisa ngumpul, gua juga bisa ikut apa ya, berkontribusi dari jauh gitu. Jadi kita kirim-kiriman data terus, keep in contact, sampai akhirnya jadi beberapa lagu untuk project ini. Untuk lagunya sendiri, ini benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Anak-anak garap duluan, karena ya itu tadi gue jaraknya jauh, anak-anak garap duluan. Cuman setelah jadi sedikit bagan yang udah jadi dikit, terus kirim ke gue isi. Jadi mulai kebentuk lah, tetap bentuknya tetap Jerox sih. Jadi emang dari nol kita garap seperti biasa, cuman memang sedikit berbedanya ya jauh-jauh tadi. Selama pandemi ini selain bermusik, kalau gua sendiri sih tetap main musik. Jadi selama gua jauh itu, terus di sana itu di selama gua di Jawa Timur itu gua menemukan apa ya, kesenangan yang baru gitu loh. Gue mencoba untuk belajar sedikit-sedikit jazz sebenarnya gitu, dan kebenaran gue ketemu temen di Jawa Timur tuh emang orang yang ya orang pemain jazz gitu. Gue belajar banyak dari dia yang nantinya memang tujuannya adalah untuk bisa gue aplikasikan bersama Jerox gitu loh. Dan nantinya kalian harus dengar, karena ada beberapa leaks yang kemarin gue sempat pelajarin, gue masukin di situ gitu loh, yang semoga bisa nanti bisa jadi warna-warna baru di Jerox itu, yang tadinya isian gue yang mungkin kalian tahu. Tapi kali ini mencoba sedikit berbeda dengan sentuhan-sentuhan miring, siapa tahu kan bisa jadi lebih menarik nantinya. Ready? Alright, we're gonna take the guitar for the song. This is take one. Untuk lagunya sendiri sih memang kita rencananya ada lagu baru. Yang mendengarkan lagu itu pun juga punya apa ya, semangat lah, punya semangat lagi, punya harapan, punya optimisan untuk menjalani hari-hari ini yang kita tahulah bahwa semua orang saat ini kita pun lagi berjuang, sama-sama berjuang ya untuk melewati semua ini gitu. Ya selama 2 tahun ini sih, maksudnya masih menyentuh dunia musik. Dan artian tetap berkarya lah, tetap bikin-bikin lagu, tetap mengeluarkan lagu gitu kan. Dengan adanya lagu ini mudah-mudahan kita bisa ya, yang bermain pun misalkan Jeroxnya juga dan yang mendengarkan pun juga bisa terbawa untuk lebih positif ya, positive thinking, positive feeling, dan juga lebih apa ya namanya, tetap punya harapan bahwa suatu saat nanti kita dengan tetap apa ya, tetap berjuang, tetap sama-sama menghadapi ini gitu ya, sama-sama menjalani ini. Ya kalau tanggapan orang yang bilang Jerox bubar ya mungkin karena orang itu nggak tahu kegiatan Jerox ya, padahal
kalau bisa dilihat, mungkin bisa dilihat di IG-nya Jerox ya. Di IG Jerox itu di jerox.official ya, yang baru itu ya. Karena yang lama kita di-hack. Jadi kita pakai yang baru sekarang, dan itu pun ya berjuang lagi lah ya, dari ibaratnya supaya orang-orang bisa tahu loh, oh nyata Jerox tuh masih ada loh ininya, apa kalau mau lihat kegiatan Jerox tuh di sini gitu kan. Nah itu dia, tapi yang penting sih intinya dengan tanggapan ya, tadi balik lagi, jika ada yang menanggapi apakah Jerox jangan-jangan bubar segala macam, enggak lah, buktinya kita masing-masing pun masih apa ya namanya, masih mengeluarkan, contohnya saat ini kita masih mengeluarkan sebuah karya, kita masih berkolaborasi sama produk-produk yang tentunya memang sudah menjadi apa ya namanya, bukan impian ya, impian ya mungkin, atau visi ya, visi Jerox juga dari zaman dulu gitu ya. Itu sih sebenarnya kita ini membuat lagu ataupun berkarya itu berproses ya, pasti berproses. Nggak akan tentu, nggak akan sama lah dari yang album pertama, album kedua, album ketiga sampai ke yang sekarang ini, pasti akan ada bedanya. Tapi itulah prosesnya dari Jerox gitu loh. Dan kalau dibilang apakah ada unsur-unsur zaman dulu, ya mungkin pada saat mendengar bisa jadi ada, ataupun juga bisa jadi ada suatu hal yang baru juga di situ gitu kan. Tapi masuk sih F1A ya. Ya masuk terus. Hai Zena. Zena, kamu lagi apa? Kamu kangen gak sama papa? Kangen. Dan membisikiku. Ya udah. Papa bikin lagu dulu ya. Nanti papa telepon ya. Kalau udah beres ya. Sekarang lagi garap single baru sama Jerox. Juga dalam rangka collab sama Black Tech. Kalau gue secara pribadi sih mungkin kalau main drum tidak serutin zaman dulu, jadi beberapa feel agak-agak kaku-kaku sedikit. Jadi kita apa ya, mungkin di lagu baru ini justru akan mengingatkan kita lah Jerox dengan nuansa-nuansa album pertama. Jadi buat yang rindu dengan Jerox lagu-lagu zaman dulunya, nuansanya sih ada sih, kembali ke album-album pertama. Jerox sekarang punya tempat rekaman di 1945 Music Family 1945 MF. Ya rumahnya Jerox sih 1945, jadi kita rekaman di rumahnya Jerox 1945. Awal aja lagi. Buat teman-teman yang bilang, oh Jerox sudah bubar, Jerox buat apa, ya sampai sekarang pun kita masih berempat, alhamdulillah. Sampai sekarang pun juga kita masih tetap berkarya, jadi nggak usah dijawab lah ya. Lihat aja Jerox gimana ke depannya. Buat Jeroxnya sendiri yang jelas kita pasti bertahan lah, kita survive dengan urusan kita berempat masing-masing, apalagi kita udah berkeluarga, pasti ada hal-hal yang kita prioritaskan kan, namanya hidup, kita harus tetap hidup, harus tetap bisa menjadi kepala keluarga yang baik, tapi tetap kita juga gak bisa lupa bahwa di semua itu kita punya satu keluarga juga yang namanya Jerox. Jadi memang harapan selalu ada, mulai dari awal pandemi harapan selalu ada untuk bisa menjalankan rutinitas gua sebagai anak band. Jadi sebenarnya sih harapan selalu ada ya. Jadi ya mungkin beda-beda di antara gua, Iman, Sony, Anton, mungkin di luar dari kegiatan Jerox mungkin beda-beda.
Tapi yang jelas musik sih tetap kita jalankan. Misalnya kalau gue pribadi, ya gue akhirnya melampiaskannya di channel YouTube gue sendiri, hitung-hitung latihan penjarian, sama memperkenalkan lagu-lagu Jarox juga di YouTube. Dalam waktu dekat ini kita sedang produksi sebuah lagu, sebuah single yang diinisiasi sebenarnya kita lagi kerjasama juga sama Black Tech, itu sebuah perusahaan vape. Kita lagi bikin produk, cuman di situ outputnya kita mau bikin sebuah lagu baru. Jadi ini semacam trigger sih. Kebetulan kita punya visi dan misi yang kurang lebih sama dengan si Black Tech, yaitu mereka pengen merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Kebetulan selama pandemi ini kita bikin sebuah studio sendiri bareng teman-teman. Jadi ya dulu kan kita biasa kan di studio Aquarius yang besar gitu, cuman kali ini karena kita udah punya studio sendiri untuk bikin rekaman pun juga menurut kita udah proper. Jadi akhirnya di situ kebebasan kita untuk bereksperimen juga bisa dituangkan di situ. Yang telah pudar atau warna kehidupan yang telah pudar atau musik itu adalah sesuatu hal yang menurut gua nggak bisa lepas dari setiap kehidupan gitu. Nggak bisa lepas, lu mau lari, lu lagi mau nyetir, lu lagi di dalam bis dengerin musik. Musik itu selalu ada di kuping kita, atau lo lagi jalan di mall, di restoran, pasti ada musik di mana-mana. Di balik sebuah nada itu ada banyak buat pihak-pihak di dalamnya, entah itu si songwriter, si performernya, belum si produsernya, belum lagi bagian yang sound engineer-nya, dan itu semuanya kan kerja ya. Dan itu ada yang dikeluarkan untuk cost-nya di situ. Untuk membuat sebuah lagu, tiba-tiba lo bajak, jadi kebayangan betapa bete-nya kaum-kaum musisi ini pada saat melihat karya kita dibajak. Bukan soal kita nggak dapetnya gitu, cuman betapa effort yang udah kita keluarkan untuk sebuah lagu ini, penghargaannya cuma sekedar untuk dibajak. Jadi tolong hargai dunia seniman, dunia musik. Di balik itu banyak banget lagi infrastruktur di dunia musik yang harus kita hargai gitu, orang-orang di balik layarnya gitu sih. Jadi sekarang di masa pandemi ini, gue, Anton, dan teman-teman Jarox, dan teman-teman lama kita di Cilandak, Didi, memang kita alhamdulillah akhirnya punya studio sendiri, 1945MF ini. Jadi ini adalah langkah awal kita sebenarnya di 2022 mengeluarkan sebuah single atau lagu dengan, ya bisa dibilang indie lah. Harapannya sih begitu lagu ini dirilis, mudah-mudahan sih bisa memberikan ibarat rasa haus J-Rockstar ataupun orang yang mungkin belum tahu J-Rock ya bisa suka sama lagu ini gitu sih. Yang mendengarkan dan juga untuk kitanya juga jadi semangat lagi gitu kan. Semangat lagi dalam menjalani situasi seperti saat ini. Dan juga makin yang terlibat semuanya ikut jadi sejahtera, makmur, dan sentosa. Harapan gua untuk lagu baru ini, yang jelas lagunya bisa diterima dan menginspirasi buat para pendengar, dan juga buat yang tahu-tahu J-Rock zaman dulu, menjadi memori yang indah, mengingatkan mereka kepada masa-masa remajanya mereka, masa-masa kecilnya mereka, karena banyak banget sih ya kalau gua foto berempat, gue dengerin lagu-lagu yang lama tuh, mereka tuh komennya, zaman gue SMP, zaman gue SD bang, sekarang gue udah punya anak sekian, ya seneng aja gitu, karena itu ya yang bikin gue tetap terus ngeband lah, semangat-semangat kalian. Kalau harapan gue sih, J-Rock itu bukan sebagai band doang ya, J-Rock itu sebagai brand ya, jadi maksud gue, orang akan menanti apa yang kita keluarkan, karya bukan cuma sekedar musik. Gue sih gak mau kita kehilangan api dalam bermusik, kehilangan api dalam membuat musik baru, kehilangan api dalam mengaransemen, kehilangan api dalam perform di depan orang, kehilangan api dalam nongkrong barengnya, walaupun kita udah berkeluarga, kita punya masing-masing tanggungan, tapi anak band is anak band. Yang penting teman senang, gue ikut senang. Yang pasti harapan gue adalah satu, ini mengobati rasa rindu J-Rockstar ya, karena memang kita udah bisa dibilang vakum cukup
agak lama, selain karena pandemi juga karena terpisah jarak dan waktu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengobat rindu Jay Rockstar, bisa diterima juga di masyarakat luas gitu, karena sudah cukup lama kita tertidur. Mudah-mudahan 2022 ini menjadi epic comeback buat Jay Rocks. Kalian harus tunggu. Dan pastinya nggak cuma Jay Rocks doang sendirian, karena kita sekarang bersama Black Tech.